Sementara itu, saudara, pisah sambut Dandim 0119 benar meriah dari Letkol Ivantri Eko Wahyu Sukiarto kepada Letkol Kaf Ino Dewistio Darmawan diwarnai suasana haru dari para prajurit dan ibu persit saat kegiatan pisah sambut yang dilaksanakan di Makodim setempat. Komando Distrik Militer 0119 Benar Meriah menggelar tradisi pisah sambut Komandan Kodim dari Letkol Infantri Eko Wahyu Sugiarto kepada Letkol Kaf Ino Dwi Stio Darmawan. Dandim Benar Meriah saat ini dijabat oleh Letkol Kaf Ino Dwi Stio Darmawan yang merupakan lulusan Akmil 2003. Sebelumnya menjabat sebagai Danyonkav Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Cakti Kodam Iskandar Muda. Sementara itu, Letkol Infantri Eko Wahyu Sugiarto mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Staf Korem Kasrem 011 Lilawangsa Lux Mawe. Suasana haru dan isak tangis tidak terbendung pada perpisahan Letkol Infantri Eko Wahyu Sugiarto bersama para prajurit Kodim dan Ibu Persit, bahkan para perwira. Terjadi pada pelepasan di halaman Makodim. Letkol Infantri Eko Wahyu Sugiarto menjabat sebagai Dandim 0119 Benar Meriah selama 1 tahun 7 bulan. Bahkan, lakukan sujud syukur secara spontan di pintu gerbang Makodim atas berakhir tugasnya dengan baik di Makodim dan berterima kasih atas loyalitas seluruh prajurit selama ia menjabat. Para prajurit Kodim 0119 Benar Meriah bahkan menggotong mantan komandannya tersebut hingga ke mobil pada saat pelepasan. Komandan Kodim yang baru, Letkol Kaf Ino Dwi Stio Darmawan, menyampaikan bahwa dirinya sangat terkesan saat pertama kali menjajaki kaki di Benar Meriah atas penyambutan yang luar biasa dan sinergitas yang ada, dan ini akan terus dijaga. Saya memiliki kesan yang cukup positif ketika memasuki wilayah Benar Meriah, terutama di Kodim 0119 Benar Meriah, dikarenakan walaupun Kodim ini baru berusia kurang lebih berjalan 3 tahun, namun telah dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan wilayah. Kemudian harapan saya selaku Komandan Kodim 0119 Benar Meriah yang baru, nah kedepannya kita semuanya dapat membangun bersama wilayah dan saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Dari Benar Meriah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.